Hai hai mas bro semuanya, kembali lagi bersama kami Batili Channel. Kita hari ini persiapan mau ngetrip lagi ke hulu sungai Batang Muar. Jadi sebelum berangkat, kita akan melakukan persiapan semaksimal mungkin agar perjalanan kita aman dan lancar. Untuk ngetrip kali ini kita lumayan spotnya perkiraan sekitar 6 jam perjalanan kaki mas bro. Jadi ini adalah bagian peralatan kita, memang agak banyak dari ngetrip-ngetrip biasanya karena kita di hutan ini perkiraan sekitar 6 hari mas bro. Jadi ikuti keseruan kami untuk menembak ikan masyarnya. Untuk beban dan perbekalan kita memang agak lumayan banyak bang bro, karena kita ngetrip ke hutan kali ini perkiraan itu 6 hari. Jadi segala perbekalan harus diperhitungkan dengan keadaan beberapa hari kita di hutan. Karena di sini spotnya sungguh luar biasa jauhnya, tetapi demi maser kita akan selalu semangat untuk menuju spotnya mas bro semuanya. Jadi ikuti kami, keseruan kami dalam perjalanan ini, karena sungguh banyak halangan dan rintangan pasti kami temui. Selain kita berjalan di darat, kita juga berjalan dan menyeberangi sungai bang bro, karena spot kali ini memang agak lumayan luar biasa. Kita menyeberangi sungai beberapa kali, naik lagi ke darat, menyeberangi sungai lagi sampai kita harus berenang bang bro. Tetapi itu semuanya tidak memupuskan semangat kita untuk menuju spot masternya. Untuk beban kita sendiri memang udah kita persiapkan sebaik mungkin, dan mau apapun keadaan cuaca, baik kita sedang berenang di dalam air, perbekalan kita tetap aman tidak basah karena memang sudah dipersiapkan sebaik-baik mungkin.
keadaan cuaca pada saat sekarang ini memang tidak menentu. Terkadang di pagi hari cerah, namun di siang harinya pasti hujan. Maklum karena trip musim hujan ya seperti ini lah Bang Bro. Jadi kita memang harus selalu waspada. Dan tentunya kita harus selalu fit dan terjaga agar perjalanan kita tetap lancar. Ini kita sudah perjalanan di darat lagi Bang Bro. Jadi sepertinya tidak lama lagi kita akan sampai di spot dan camp kita Bang Bro. Sampai di camp pun kami juga tetap dalam keadaan hujan dari perjalanan kita di darat tadi Bang Bro. Sampai di camp juga tetap hujan. Namun kita tidak jadi masalah karena kita sudah terbiasa dengan keadaan alam dan cuaca seperti ini. Inilah keseruan kami. Seru, bro. Mantap. Kemudian airnya masih segitu. Hujannya dari dulu mulai. Baru berhenti. Setelah hujan yang sangat deras tadi, mau tidak mau lagi mancing ini. Sungai pun sepertinya akan pasang Bang Bro. Jadi hari pertama kita sampai di spot trip kali ini langsung dihantam sama hujan yang sangat deras. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain untuk menyelam ikan masalnya dan menembak. Jadi kita putuskan untuk istirahat sambil mancing di dekat camp kita sendiri. Hari sudah menunjukkan kemampuan. Air sudah mulai pasang. Di detik air mulai pasang bro. Thank you.